Halo pengguna Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara mengaktifkan ketuk dua kali bila spasi untuk menambahkan titik pada perangkat Galaxy S21 Plus Anda. Dengan metode ini memungkinkan Anda untuk dapat mengaktifkan ketuk dua kali pada bila spasi untuk menambahkan titik. Langkah pertama, masuk ke dalam pengaturan. Kemudian pilih manajemen umum. Langkah selanjutnya, pilih daftar dan default keyboard. Setelah itu, pilih keyboard Samsung. Berikutnya, pilih opsi pengetikan lainnya. Langkah terakhir, untuk mengaktifkan, pilih ketuk dua kali untuk menambahkan titik.